Okey, so macam mana dengan suara aku? Jelas ke tak jelas? Sekarang guna boya, boya. So sekarang aku guna boya, boya. So Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel guys. Okay, so hari ni aku buat video. Dah lama aku tak buat video, dalam 2 minggu lebih. So aku akan buat video lah. And bukan aku nak buat content challenge ke apa, dan aku nak buat unboxing barang dah. Hari ni aku nak unboxing barang. So sebelum aku unboxing, aku nak ucapkan kepada korang thank you so much sebab aku dah 800 subscriber, nak menuju ke 1000 subscriber lah. Dan thank you so much. Dan siapa-siapa yang belum subscribe tu boleh subscribe lah sekarang. So aku akan unboxing. So korang nak tahu aku beli apa? Aku beli Boya MM1. So aku nak unboxing lah kepada korang. Mic ni macam mic gini. So aku akan unboxing lah. Aku akan unboxing lah Boya MM1 ni. Aku beli dekat dalam Shopee. Harga dia memang murah gila. Siapa-siapa nak beli tu, nanti aku aku letak link dia dekat bawah deh. Harga bawah daripada berapa? 50. Aku beli ni dalam harga RM37 je. Memang patutlah untuk YouTuber beli. Macam aku ni YouTuber permulaan ni, boleh lah. Okay. Okay, so tada, wow. Okay, mic ni. So kita tengoklah kat dalam apa. Kita tengok ni. Wow, kita tengok. Okay, so kita tengok apa ada kat dalam. Okay, sebelum tu dia tulis ni aku beli yang Boya punya ni. Dan dia katalah kat belakang ni untuk smartphone dengan kamera pun boleh lah. Boleh lah kau dengan telefon pun boleh. So memang kat tepi gini lah Boya MM1. So kau nak tengok. Okay, so kita tengok apa dekat dalam. Mula-mula dia ada ni. Dia ada kertas dia untuk ni menu gambar dia, buku dia lah ni. Tu kita tengok. Okey. So yang kedua ada ni. Ada beg dia, beg Boya dia tulis. Nampak. Boya. Okey. So dia ada ni dia, tali untuk ni. Untuk dia bagi untuk kamera satu, untuk cocok di kamera satu dan untuk di telefon satu. Okey, dekat yang ni kamera, dia ada tulis dah untuk apa ni? Untuk kamera. Nampak? Nampak. Okey. Ni untuk telefon. Okey. So dia bagi ni untuk letak ni lah. Okey, yang ke ha ni lah kita tunggu-tunggu kan. Tada. Wow. Ha ni. Okey. So mana? Ha ni. Inilah mak dia. Nanti aku try cubalah. Sebelum ni aku pakai mak ni Goni dia warna ni lah. And aku akan try lah untuk tak pakai dengan ni, dengan pakai dengan Goni. Dah. Okey. So macam ni lah. Memang cantik. Aku dah lama dah nak benda ni. Wow. Okay, so kita ke try lah buat. Kita try. Ni untuk ni dia. Okay. Ni untuk berbuka telefon. Dan dia ada benda ni. Cuba letak ini. Macam mana ni?
Okey, ha, ginilah. So, marilah. Wak ni pun molek dah bagi aku, tapi hok ni sebab aku nak gi luar kawasan tubik dari macam kita nak wak velok ke apa ni moleklah untuk go ni, untuk boya ni. Okey. So, kita akan tengoklah boya ni. Aku nak teratas pakai boya pula deh. Macam mana dia, sound dia okey ke tak? Okey. Okey guys, sekarang ni aku guna boya MM1. Okey, so macam mana dengan suara aku? Jelas ke tak jelas? Sekarang ni aku guna boya, boya. Ni aku guna boya, boya. So daripada jarak jauh jugalah daripada smartphone aku tu. Okey, korang boleh berbezalah, boleh bandingkan dengan aku pakai apa? Dengan smartphone dengan boya. Okey, sekarang ni aku try yang aku tak pakai. Ni aku dengan suara yang smartphone saja, rekod dengan smartphone saja. Okey, korang boleh dengar tak? Jelas yang mana? Jelas yang ni ke yang pakai smartphone ni? Okey, so korang boleh bermanilah dengan suara aku mana jelas dah. Okey, so bagi aku ni terbaiklah, dolar murah. Harga dia yang aku beli hari tu RM4,400. Harga dia memang, dia bagi pula voucher RM5. So memang murah lah. Nanti aku letak link dah. So kalau korang, kalau YouTuber permulaan memang patut jugalah beli benda ni. So aku suka juga, lebih aku lebih suka pada orang ni. Tapi kalau nak vlog, cakap kita nak bawa tali panjang gini, nak pergi jalan kan, tak molek lah. So aku akan pilih awak ni, memang molek lah untuk vlog, nak pergi mana-mana kita nak buat gapo-gapo, buat challenge mana-mana pun okey juga ni. Tapi memang aku pun hatilah beli benda ni. So kalau korang nak beli, boleh pergi dekat Shopee dah. Aku letak link dekat bawah. Okey, memang berpatut test. So kalau video aku ni bermanfaat untuk korang, korang boleh share untuk kawan korang apa semua. Okeylah, itu sajalah dengan video aku. So aku nak review lebih-lebih, aku tak pandai juga. Aku baru belajar, budak baru belajar. Okey, aku pun sekarang YouTube permulaan apa, aku tak pandai nak bercakap sangatlah, faham tak maksud aku? Gitulah. Okey, kalau korang suka dengan video aku, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Cepat guys. Subscribe. Bye.